Nasib istri Harvey Moise, yakni Sandra Dewi, hingga kini masih belum jelas lantaran belum diperiksa penyidik Kejaksaan Agung. Bahkan saat rumah Harvey Moise digeledah penyidik terkait kasus korupsi timah yang merugikan negara 271 triliun itu, Sandra Dewi tak terlihat. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejaksaan Agung RI, Ketut Sumedana. Ketut Sumedana menyebut saat penggeledahan berlangsung, penyidik hanya ditemani oleh asisten Sandra Dewi, yakni Ratih. Meski demikian, Ketut Sumedana mengatakan bahwa artis ternama itu tetap akan diperiksa perihal kasus yang menyeret suaminya. Menurutnya, semuanya masih mungkin selama fakta hukumnya berkaitan dengan Sandra Dewi. Meski demikian, selesai melakukan penggeledahan, penyidik menyita dua mobil mewah Harvey Moise, yakni Rolls Royce dan Mini Cooper. Kemudian uang senilai 10 miliar rupiah serta 2 juta dolar Singapura hingga perhiasan disita Kejagung. Sebagai informasi, Harvey Moise telah ditetapkan sebagai tersangka komoditas timah